Untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cemilan ini, kita ada kulit lumpianya. Kemudian saya menggunakan whipped cream yang seperti ini ya, satu bungkus. Kemudian ini saya menggunakan margarin untuk dia untuk mengolesi kulit lumpianya. Kemudian saya menggunakan air es ini sebanyak 250 ml. Kemudian ini ada mixer. Langsung kita let's go ke cara pembuatannya. Pertama-tama teflonnya menggunakan margarin ya. Oke. Ini bertujuan agar kulit lumpianya itu sendiri agak biar lebih lembut ya. Jangan terlalu lama, cukup. Oke, teman-teman di rumah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu setelah kulit lumpia sudah selesai, kita langsung memixer bubuk whipped cream ya. Tambahkan 250 ml, ini air es ya. Ini benar-benar air yang keluar dari freezer, biar dia lebih kecut nanti. Oke, kita langsung memixer ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tahap selanjutnya langsung kita packing. Ini lakukan satu persatu ya teman-teman ya. Kulit lumpia letakkan di atas piring datar seperti ini. Kemudian kita olesi whipped cream di atasnya. Ini yang pastinya ini digemari sama anak-anak. Jadi anak bakal betah di rumah. Mudah banget buatnya, nggak perlu lama, cuman butuh waktu ya sekitar 10 menit 15 menit. Oke, kita timpa lagi, kasih lagi whipped creamnya. Ini kalau misalnya lebih tebal whipped creamnya itu lebih enak ya teman-teman ya. Oke, ini kita lakukan sampai habis ya. Oke, ini saya kasih pemanis ya. Seperti ini. Oke, cukup. Jadi deh, dessert tajil untuk buka puasanya. Tuh, ini kita diamkan sekitar 10 menit atau 15 menit ke dalam lemari pendingin ya. Jadi nanti whipped creamnya lebih mudah kita potong. Oke. Okay.
Ini ala crepes, crepes ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mencoba ya resep dari kita. Terima kasih.